lagi di Obrolan Malam Makin Malam Makin Penuh Cinta. Kan tadi kasih tahu katanya ada sensasi tersendiri kalau bercinta sampai 7 kali dalam satu malam atau satu hari. Anda boleh bergabung di 0215155, satunya 3 kali rekor ya. Kamu bercinta sehari sampai berapa kali? Pernah. Coba. Kalau sampai 7 kali, kamu tipe kalau wanita yang tahan lama apa enggak sih? Aku nggak suka yang lama banget, yang sedang aja, sedang berhenti. Maksudnya berhentinya itu berhenti keluar, berhenti orgasme, keluar atau berhenti orgasme. Berhenti orgasme. Mm-hmm. Kalau nggak orgasme nyakar laki atau nggak? Maksudnya kan ada tapi kalian nggak orgasme terus dia marah, cakar lakinya boh. Nggak, aku mas sabar aja ngertiin aja. Oh, kamu sabar, berarti kamu tipe kali yang menservis. Iya. Kamu suka menservis atau diservis? Kalau aku suka, ya aku pasti menservis pasangan aku. Mm. Kalau misalkan lagi mood juga ya, kalau lagi gak mood ya pasrah aja deh. Kita cari tahu tempat bercinta paling sensasional di mana aja. Ini dia nih, lapangan golf katanya salah satu tempat bercinta yang paling sensasional. Arena lapangan golf yang luas, terbuka dan jauh dari keramaian ternyata menjadi salah satu tempat sensasional untuk bercinta. Di kolam renang, pernah? Pernah dong. Kolam renang pribadi atau kolam renang umum? Kolam renang pribadi pernah, kolam renang umum juga pernah. Eh gimana kalau kolam renang umum? Kalau pribadi nggak usah tanya deh, kalau kolam renang umum gimana? Ngumpet-ngumpet aja. Terus kamu belaga, tapi lagi ada banyak orang nggak? Untungnya lagi nggak banyak orang. Malam? Lagi sepi. Malam atau sore? Sore. Tidak lagi sepi. Terus pelukan-pelukan gitu? Pelukan-pelukan gitu, kayak orang lagi ngobrol aja gimana sih? Ya ngumpet-ngumpet gitu. Terus loh. Sensasinya gimana? Sensasinya dapat banget. Sensasinya dapat. Lebih deg-degan. Deg-degan lah. Tapi takut. Puas ya sih kalau kayak gitu. Kamunya orgasme juga nggak? Iya. Ini duluan malah. Lebih luar biasa ya, lebih tertantang ya. Iya. Oh wow, lebih seksi gitu rasanya ya. Iya. Terus kamu pernah bercinta di mana aja? Kalau lapangan golf? Itu tadi sebutin dulu semua. Tapi lapangan golf doang yang belum. Di depan kulkas sudah? Udah. Ya ampun, gak takut kediban kulkas. Lapangan golf belum, kenapa? Belum ini kali ya. Belum kesampaian kali ya. Masih coba. Kayak rock mini gitu kan, ala-ala begini. Ntar kalau ketahuan lagi ngapain? Ya belajar golf biar hole in one. Iya kan, iya. Sama suami sendiri gak apa-apa dong. Terus kamu punya tempat sensasional di mana lagi yang? Balkon. Balkonnya udah belum? Balkonnya udah belum. Udah? Balkonnya udah. Oke, di balkonnya udah pernah? Udah. Terus? Iya gitu. Gediat orang gak sih? Ya sama aja kayak di kolam renang, takut-takut gimana gitu. Tapi ada yang lihat gak? Alhamdulillah sih gak ada. Aku pernah lihat tuh video di Facebook kalau gak salah. Kemarin aku dapat share-nya. Jadi dia apartemen atau hotel saya gak tahu. Di sininya perkantoran depannya. Dia wanita itu bercinta ditemplokin kak. Ditemplokin di kaca. Iya bener, lihat juga ya. Ditemplokin di kaca terus dia bercinta sambil goyang-goyang gitu. Kita lihat gitu. Dadanya dia segala macam. Ya, iya tuh cowoknya di belakangnya. Tapi dia semakin penuh sensasi. Iya ya, katanya kalau bercinta dilihatin orang penuh sensasi. Kamu pernah sampai yang kayak gitu gak sih? Kan ada yang di laut misalnya. Atau di pantai gitu. Iya. Apa sih namanya kalau di tempat umum kayak gitu tuh sebenarnya kalau diliatin orang yang jelas malu lah ya, cuman maksudnya tuh kan ada yang sensasinya iya kan. Aku pernah ngeliat orang bercinta di tempat umum, aku kaget sih kayak orang lihat setan kan kalau kayak gitu. Iya dong lah, pusat tuh Evita gitu kan. Evita itu lagi ML gitu. Terus pasangan itu malah lebih hot gitu, kita ngeliat tuh dia lebih hot, lebih gitu. Kita aja yang malu ngeliatnya. Iya, karena mereka lebih hot gitu gak sih? Enggak sih, kalau aku belum pernah sampai di depan umum. Sampai dilihat orang begitu aku gak mau. Nah, tetap kaya agak malu-malunya ya. Malu-malu gimana gitu. Jadi tetap ada private-private-nya, tapi tempat terbuka boleh, tapi jangan kelihatan orang. Sensasi perbedaannya dari satu tempat ke tempat yang berbeda itu gimana? Sensasinya lebih apa ya, biar satu tuh biar nggak boring aja, terus biar pasangan juga jadi tuh biar nggak boring, biar makin gimana gitu sama kitanya, makin deket ya. Sekarang pengaruh ya hubungan bercinta itu, kalau misalnya hubungan bercintanya nggak enak, hubungan iya pengaruh besar kan itu ya? Penting bisa berantem. Iya. Selain ngilangin rasa bosan dengan bercinta, apalagi sih hobi kalian berdua? Paling jalan-jalan aja sih, traveling gitu-gitu aja. Traveling, bercinta di tempat yang berbeda,
Ah iya kan? Iya. Iya kan lebih sensasinya juga lebih dapet kan? Iya lebih dapet banget. Dari kamar sendiri aja. Punya tempat favorit gak sih? Lombok. Oke, di Lombok, di island. Di kiri Trawangan ya. Di kiri Trawangan. Kenapa itu lebih suka? Kenapa nggak di Bali? Di apa ya kalau Maldives bagus. Di Maldives. Raja Ampat. Oh, ya belum tentu. Bagus, harus Maldives coba. Bawa pasangan kamu ke situ ya. Iya. Gosong. Tapi susah banget tuh ke Raja Ampat loh kan. Perjalanannya perjuangan em. Nah, bercintanya sepanjang perahu itu deh. Karena panjang em perjalanannya. Oke, berarti di mana? Lombok. Kalau di Lombok di mana? Di pinggir pantai atau di perahunya? Di pinggir pantainya. Oh, wow. Kalau di Balinya sih udah, tapi di perahunya juga kalau di Bali. Perahunya perahu boat, kapal pesiar. Kapal pesiar ya lebih seru. Lebih seru. Cuman maksudnya lebih nggak tahu lebih dapat aja di Lombok. Kalau di Bali tuh kayaknya ya udah banyak. Udah biasa ya. Karena di Lombok masih sepi banget. Aku suka yang sepi-sepi gimana gitu. Itu azab loh, 1000 banyak sepi ya di situ. Ih banyak loh, pulau kosong ini suka menjajah. Kena main pulau Olive League kagak ada orang pengalaman lucu saat bercinta. Udah ada bekas Eko tuh. Pengalaman lucu saat bercinta apa? Pengalaman lucu. Bapak mau bilang kentut misalnya, ya buang angin gitu. Iya kan, misalnya dia lagi mau orgasme, enggak tahu yang keluar anginnya. Pernah loh. Iya. Pernah iya, kan? Iya, pernah banget. Terus akhirnya jadi ketawa dua-duanya. Iya, itu malu. Iya kan? Ampun. Jangan sampai terulang lagi. Untung untuk pasangan kita pengertian gitu ya. Coba kalau yang enggak namanya enggak pengertian, iya apaan sih lu? Langsung down. Oh wah, bikin ilfil enggak ya, sih? Iya lah pastinya. Kita juga udah merah, mukanya udah malu gitu. Saking menahan, iya, saking mau keluar gitu ya. Mau orgasme akhirnya keluar semuanya. Kalau kamu ada enggak sih hal-hal menyenangkan ketika kamu bercinta dengan pasangan kamu, dengan istri, dengan suami, atau dengan pasangan kamu, terus sensasinya seperti apa? Cerita dong ke kita di 0815 1515 1513 kali. Tetap double malam, makin penuh sensasi.